Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang pecering channel akan langsung aja gacha-gacha berhadiah di paketan POTW UCL termantul-mantul. Dan tentunya teman-teman semua, ini adalah POTW UCL yang ronde ketiganya ya. Teman-teman semua, di sini kalau kita urutkan yang paling bagusnya di sini itu ada Asi Martinelli ya, dari klub terbaik di muka bumi ini. Dengan gaya permainan dia itu adalah saya produktif, kemudian AI-nya udah ada jago gocek, lari lincah, peluru melesat, dan juga tentunya lari menusuk. Dan di sini dia udah memiliki skill yang komplit banget untuk seorang LWF, di mana udah ada Marcel lengkung jauh dan juga tentunya penendang lengkung luar ya, sehingga dia bisa bervariasi teman-teman semua untuk melakukan placing dari kaki terluarnya. Kemudian yang kedua teman-teman semua ada Matheus Nunes teman-teman semua dari Manchester City ya, yang versi booster teketer-keter termantul-mantul, di mana gaya permainan dia adalah saya produktif dengan AI peluru melesat, ahli bola jauh dan penembak jarak jauh, dan juga tentunya dia bisa di CMF, AMF, LWF dan LMF. Kemudian dia mendapatkan booster teknik di mana akan meningkatkan kemampuan dribblingnya. Kemudian skill umpannya udah lengkap banget dengan umpan satu sentuhan, umpan terobos, umpan silang akurat, dan juga tentunya semangat juang ini ngebuat si Matheus Nunes ini bakalan ngeri. Selanjutnya teman-teman semua, di sini ada juga si Tijani Reinders ya teman-teman semua. Ini salah satu pemain keturunan dari Indonesia. Di sini di upgrade gaya permainannya adalah pemburu celah dengan sentuhan ganda. Kemudian di sini ada rapinya ya, dengan gaya permainannya adalah pemburu celah, gaya bermain AI-nya udah ada jago gocek, lari lincah, peluru melesat, bisa di LOF, ROF, dan juga tentunya LMF sama bagusnya. Kemudian dia mendapatkan booster naluri menyerang, kemudian udah ada sentuhan ganda, flip-flap, kemudian lengkung jauh dan tembakan menukik. Maklum ini Rafinya versi gacor-gacornya, dan juga tentunya di sini teman-teman semua ada juga si Minimano ya, pemain epic tak kepik-kepik dari Jepang. Dan di sini kita akan langsung aja mencoba untuk mengganti urutannya terlebih dahulu ya. Nah, pemain yang paling bagus kita urutkan supaya berada di paling bawah. Kemudian di sini kita akan langsung aja mencoba untuk menggunakan teori dari kiri ke kanan terlebih dahulu teman-teman semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan POTW booster teketer-keter termantul-mantul. Nah, untuk POTW boosternya di sini itu ada si Rapinya dan juga tentunya Matheus Nunes tekenes-kenes. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kedua pemain POTW boosternya. Dan langsung saja teman-teman semua, kita lihat siapakah yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Konami. Aku ingin Rapinya tekenya-kenya termantul-mantul, dan juga tentunya langsung dikasih Matheus Nunes teman-teman semua. Ini adalah salah satu pemain yang terbaik ya, yang versi booster teketer-keter. Nanti kita akan lihat apakah dia bisa nyampe ke 99 atau enggak, karena tentunya teman-teman semua kalau POTW 93 ketambah booster harusnya sih bisa nyampe ke 99. Ini bakalan sangat ngeri-ngeri banget. Dan juga tentunya di sini di kesempatan kedua kita akan langsung aja menggunakan teori batal 5 kali termantul-mantul. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan POTW si Rapinya kenya-kenya termantul-mantul. Barcelona nih bos, senggol dikit dong yang versi booster teketer-keter termantul-mantul. Dan langsung saja gue ingatkan kembali bagi kamu yang belum like-like-like video ini, kamu silahkan untuk langsung saja like-like-like video ini, karena tentunya dengan Rapinya teman-teman semua, wow, akhirnya kita on target teman-teman semua. Dua pemain yang kita targetkan yaitu ada Rapinya versi booster dan juga tentunya Matheus Nunes tekenes-kenes yang versi booster teketer-keter. Ini bisa menyala nih teman-teman semua, sayap kiri dan juga tentunya sayap kanan dari Open Sharing Channel. Perpaduan yang sangat manis manja pesona primadona dari Rapinya dan juga tentunya Matheus Nunes tekenes-kenes termantul-mantul. Dan juga tentunya di kesempatan ketiga kayaknya gue akan langsung aja mengkombokannya teman-teman semua dengan teori detik takitik-kitik termantul-mantul. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemain yang bagus lagi. Nah, di sini untuk pemain yang paling depannya itu yang belum kita dapatkan ada Martinelli dan juga tentunya si Minimano tekeno-keno termantul-mantul. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan antara kedua pemain tersebut ya, karena tentunya kita udah on target nih untuk bisa mendapatkan Rapinya dan juga tentunya si Matheus Nunes tekenes-kenes termantul-mantul. Lanjut saja, bismillahirrahmanirrahim, siapakah kita dapatkan. Konami, aku ingin Martinelli tekili-kili termantul-mantul. Langsung saja, aduh, dapat Liga McD. Dapat Minimano teman-teman semua, ngeri. Di sini kita mendapatkan orang dalam, Minimano tekeno-keno termantul-mantul. Seperti gua bilang teman-teman semua, ini ya bukan rahasia umum lagi lah teman-teman semua, kalau ada pemain Liga Jepang, pemain asal warga negara Jepang mainnya bagus dikit aja pasti langsung masuk ke POTW termantul-mantul.
Kemudian ini adalah pemain-pemain yang baru aja kita dapatkan ya teman-teman semua. Di sini ada si rapinya kenyakannya dengan gaya permainannya adalah pemburu celah tak kelah-kelah termantul-mantul. Penggunaan kaki kiri ini bisa kamu jadikan RWF atau LWF termantul-mantul. Dan juga tentunya ini adalah statistik untuk si rapinya kenyakannya termantul-mantul, di mana offensive awareness 85, control ballnya 93 plus, dengan dribble akurat 88. Ini bukan pemain kaleng-kaleng sih kalau kamu simpen di sayap. Kemudian teman-teman semua, dia juga penyelesaiannya 88. Ini mantul teketul-ketul dengan lakukan 83. Kemudian di sini speed akselerasi 92, 94. Kekuatan tendangan 89, hampir 90. Ini sangat super banget untuk kamu mainkan rapinya tekenyakannya termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini sayangnya untuk rapinya belum bisa kamu tambahkan double booster. Tetapi tenang aja, dia udah punya skill double touch dan juga tentunya flip-flap. Ini akan sangat enak banget untuk dribbling-dribbling si rapinya tekenyakannya termantul-mantul. Kemudian dia bisa kamu jadikan LOF dan juga tentunya RWF. Sama bagusnya di 99, kemudian jadi LMF dia juga bisa nyampe ke 99. Sayangnya teman-teman semua, rapinya yang versi ini belum bisa untuk kamu jadikan MF ataupun kamu jadikan CF. Selanjutnya di sini yang kedua teman-teman semua, ada si Mateus Nunes. Ini pemain booster kedua kita, di mana dia gaya permainannya adalah sangat produktif, kemudian AI-nya sangat mendukung dengan gaya permainannya. Nah, di sini kita akan langsung aja perlihatkan statistik dari si Mateus Nunes tekenes-kenes termantul-mantul, di mana kontrol bolanya 89 dengan dribble 92, dribble akuratnya 88 dengan umpan rendah 88. Tapi sayangnya untuk penyelesaiannya masih bapuk ya, jadi dia kamu mainin di umpan tekepan-kepan dengan agresi dan keterlibatan bertahan, berarti dia bisa jadikan LMF. Kecepatan akselerasinya pun 85 plus, ya cukup bagus lah untuk seorang LMF atau RMF termantul-mantul. Kalau untuk dijadikan pemain belakang sih nggak bisa sih untuk si Mateus Nunes tekenes-kenes. Kemudian di sini bisa kamu lihat skill umpannya udah lengkap banget, ini mah udah bagus sih dijadikan pemain sayap tak kayap-kayap termantul-mantul. Kemudian si Mateus Nunes ini teman-teman semua, selain bisa dijadikan LWF sebagai posisi murninya, dia juga bisa kamu jadikan CMF dan AMF. Sama bagusnya ya teman-teman semua, di sini bisa kamu lihat dijadikan CMF 99, dijadikan LMF juga masih 99 termantul-mantul, dan dijadikan AMF juga bisa nyampe ke 99. Emang pemain Manchester City itu nggak ada yang gagal teman-teman semua. Ampun. Dan juga tentu ya teman-teman semua, di sini yang ketiga kita itu mendapatkan si Minamino Takeno-keno termantul-mantul ya teman-teman semua, sang orang dalam Konami Takemi-kemi termantul-mantul. Di sini kita akan langsung aja melihat statistiknya dengan gaya permainannya adalah pemburu celah, kemudian udah lalai lincah dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah statistik untuk si Minamino ya teman-teman semua, kemampuan dribblingnya udah nggak bisa diragukan lagi, makanya Jurgen Klopp dulu kepincut sama si Minamino Takeno-keno termantul-mantul dengan penyelesaian 85. Dan untuk statistik kecepatan akselerasinya 86-90, kekuatan tendangan 80 plus, ini ya cukup bagus lah karena ini pemain Jepang. Udah ada sentuhan gandanya lagi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.